Hai semua, assalamualaikum. Suasana pagi ini disambut dengan rintik hujan yang begitu syahdu. Ya, enggan banget untuk beranjak. Tapi rutinitas harus tetap dilaksanakan untuk mengisi hari-hari agar lebih bermakna. Setelah selesai mandi, di sini aku awali dengan menyiapkan lighting, kemudian meja, dan membersihkannya. Ini adalah dapur kecilku yang teman-teman lihat selama ini. Sederhana, tapi banyak banget karya yang tercipta di sini. Setelah selesai membersihkan, di sini aku lanjut dengan membuat konten, menyiapkan bahan-bahannya, kemudian mengatur kamera, serta melaksanakannya. Hari ini aku mau buat bolu pandan cup mini ekonomis, pastinya untuk jualan. Hasilnya banyak banget, rasanya juga enak. Alhamdulillah untuk konten hari ini sudah selesai. Semoga video-videoku bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saatnya aku menikmati hasil karyaku hari ini dengan segala susu cair, menambah kenikmatan di pagi ini. Ingin rasanya aku memanjakan diri sendiri, dan aku mau ajak teman-teman semua, yuk temenin aku hari ini. Gak tahu kenapa, semenjak tinggal di Cikarang, suka banget naik transportasi umum satu ini. Mungkin teman-teman yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya sering banget ya naik transportasi ini. Di sini aku pergi sendiri. Kebetulan suami aku lagi kerja. Ya, aku harus bisa mandiri. Hari ini aku akan treatment di Derma Express, Utan Kayu, Jakarta Timur. Ini adalah kali pertamaku datang ke sini karena sibuk dengan rutinitas di dapur sampai lupa untuk merawat diri sendiri. Kesan pertamaku di sini, ruang tunggunya nyaman banget, bersih, dingin, dan sangat cantik. Instagramable banget. Membuat kita lebih nyaman untuk menunggu di sini. Sembari menunggu nomor antrian kita dipanggil, bisa sekedar untuk menikmati teh ataupun kopi karena tersedia di sini. Dan di sini juga ada claw machine berisi produk-produk Derma Express. Koinnya bisa teman-teman dapatin di kasir. Dan nomor antrianku pun dipanggil. Aku akan melakukan registrasi, dibantu dengan kakaknya yang ramah dan baik banget. Kita akan diminta kartu identitas untuk registrasi awal. Setelah selesai registrasi, saatnya aku menuju ke ruang konsul bersama dokter Marisa. Dokternya baik banget dan profesional, sehingga kita aman untuk konsultasi di sini. Dan saatnya aku mengeluarkan keluh kesah di wajah aku, apa yang aku rasakan dan apa yang aku butuhkan. Dan di sini dokter pun memberi saran serta menjelaskan treatment-treatment apa aja yang harus aku lakukan. Pastinya berguna bagi kulit wajah aku agar tetap sehat. Setelah berbincang cukup lama, alhamdulillah menemukan treatment yang cocok untuk kulit wajahku, yakni glowing combo. Fungsinya untuk mencerahkan wajah, mengangkat sel kulit mati, dan merangsang kolagen, menyamarkan noda hitam sehingga kulit wajah tampak lebih segar dan pastinya glowing. Di sini dokternya menjelaskan secara detail banget treatment-treatment apa aja yang aku butuhkan. Dan alhamdulillahnya aku sangat puas dengan pelayanan dokter di sini, sangat profesional. Konsultasi udah selesai, saatnya aku menuju ke ruang treatment yang ada di lantai 2. Ruangnya nyaman banget, bersih dan juga dingin. Betah berada di sini. Di sini aku sudah berada di ruang treatment. Aku diminta untuk memakai kimono dan penutup kepala. Di sini ruangnya juga dingin, nyaman banget,
serta cantik. Pertama, aku dibantu oleh kakak nurse untuk membersihkan kulit wajahku karena terpapar debu dan kotoran. Setelah selesai dibersihkan, lanjut ke sesi foto. Di sini kita akan difoto dulu sebelum dan sesudah treatment untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di wajah kita. Setelah selesai sesi foto, dilanjutkan dengan pemberian krim anestesi agar meminimalisir rasa sakit saat treatment. Dan di sini juga kita diminta untuk mengisi surat persetujuan. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Langsung aja kita ke treatment yang pertama, yakni Vitaglow Infus. Di sini berisi multivitamin dan juga multimineral untuk stamina serta membuat wajah kita lebih glowing. Pada tahapan ini, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Sangat nyaman. Dilanjutkan untuk treatment yang kedua, yakni Rejuvenation Laser. Di sini akan dioles gel ke wajahku dan akan diberi sinar oleh dokternya. Fungsi dari treatment ini adalah untuk memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan flek hitam, kerutan halus, serta warna kulit yang tidak merata, sehingga kulit akan lebih halus dan kencang. Lanjut untuk treatment yang ketiga, yakni Meso DNA Salmon. Fungsinya untuk mencerahkan, meremajakan kulit wajah, memudarkan flek dan melasma, meningkatkan produksi kolagen, serta membuat kulit lebih glowing atau cerah. Pada tahapan ini, hanya geter-geter aja di wajah, gak sakit sama sekali. Treatment berikutnya yakni Meso Gluta dan Meso Glow. Pengaplikasiannya menggunakan jarum suntik, sedikit sakit tapi masih bisa ditahan. Di sini adalah penyuntikan serum, berfungsi untuk mencegah penuaan dini, menghambat penuaan, melindungi sel dari radikal bebas, mencerahkan kulit wajah, mencegah kerusakan sel kulit, dan memudarkan noda pada kulit wajah. Terakhir, yakni Oxygen Hydrating Therapy. Pada tahapan ini untuk membantu merileks kulit setelah treatment. Pada tahapan ini gak sakit sama sekali, hanya berasa segar dingin gitu di kulit wajah. Alhamdulillah, treatmentku hari ini di Derma Express sudah selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nemenin aku hari ini. Dan saatnya aku pulang. Sebelum pulang, aku mau ambil dulu paket skincare-nya. Terima kasih banyak buat Derma Express, sangat menyenangkan treatment di sini. Dan insya Allah aku akan kembali lagi untuk treatment berikutnya. Bagi teman-teman yang mau samaan seperti aku, ini untuk list harganya, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.